itu Messi. Pojok sini, siapa di sono? Siapa di sono yang ready buat menyambut bola? Masuklah. Masa nggak pula? Yo, what's up guys? Balik lagi bareng gua si Jange di channel Bang Jange. Nah guys, di video kali ini kita back to football 2023 guys ya. Nah, jadi di sini sedikit gue jelasin kepada kalian bahwa game Football Live 2023 gue ini udah gue pasang untuk option file di tanggal 1 Agustus 2023 ini guys. Nah, jadi langsung aja kita review ya untuk pemain apa aja yang pindah ya. Cuman di sini ada sedikit yang benar-benar mencolok mata gue ya, di Liga Arab benar-benar gila ada. Oke, langsung aja kita review ke gamenya. Slebeo. Ya guys, sekarang gue udah ada di dalam gamenya ya. Nah, langsung aja kita apa namanya, kita pilih edit mode, kita pilih edit mode, dan kita lihat untuk pemain-pemain yang ada di liga-liga Inggris dulu guys ya. Nah, langsung aja kita ke players, habis itu edit players. Nah, langsung aja di sini Liga Inggris, mungkin yang menurut gue baru ya di Chelsea itu ada Ugochku, pasti sebutannya Gabriel Solonia, pemain baru apa lama itu ya? Mana ya? Conor Gallagher, Raheem Sterling, Sumail Smith nih mungkin baru nih, Jimmy Morgan, Noni Madueke, Malu Gusto, ini baru nih pemain nih Malu Gusto nih. Muka aku kok Chelsea ya? Apa dia balik lagi ya? Entahlah. Ziyech masih bertahan di Chelsea. Ugo Cepuo nih guys nih, yang pemain baru guys ya untuk di Chelsea-nya. Nah, langsung aja coba kita ke Liverpool. Di Liverpool ada Alisson, Konate, Van Dijk, Arnold. Siapa yang baru di Liverpool kira-kira? Bobby Clark. Nggak tahu lah Liverpool mah. Nah, terus ini untuk di MU. Coba kita cek untuk liga ini guys, liga apa namanya, untuk liga Santander. Azpilicueta udah ada, harusnya udah ada. Azpilicueta udah ada, terus si Arda Guler juga udah ada ya di Real Madrid. Nah, selanjutnya kita ke Liga Major ya. Liga Major, liganya Amerika. Langsung aja di sini kita fokus ke Inter Miami. Inter Miami harusnya kita udah ada sini guys nih. Alba, Jordi Alba udah bergabung, Sergio Busquets sudah bergabung juga, dan Messi juga bergabung juga guys ya. Nah, ini keren sih nih kalau Inter Miami ini misalkan berhasil mendatangkan Luis Suarez. Mantap. Feeling apa namanya, isu-isunya sih Suarez akan ingin pensiun bareng Messi satu tim. Mudah-mudahan aja Suarez bisa ke Inter Miami. Oke, langsung kita pergi ke Liga Arab ya guys ya. Nah, Liga Arab ini nih yang tadi gua bilang yang gila-gilaan nih Liga Arab nih, bisa kalian lihat di sini guys ya. Di Al Hilal. Al Hilal kan dia sudah mendatangkan Koulibaly dari Chelsea. Nah, habis itu Verratti dari PSG didatangin sama dia kan, gila nih benar-benar nih. Al Hilal nih pingin nampung pemain-pemain Eropa nih guys nih. Terus ada juga satu lagi Malcolm. Malcolm nih kalau kalian tahu, Malcolm kalau nggak salah mantan pemain Barcelona guys ya. Kalau nggak salah ya. Nah, selanjutnya Al Nassr. Al Nassr ya nggak ada ngedatangin pemain baru ya Al Nassr ya, hanya Ronaldo ya, Sadio Mane. Jadi Al Nassr Mane, gila sih emang. Waduh, kacau. Gokil. Ya guys, untuk selebihnya tinggal kalian cek sendiri aja ya. Kemungkinan kalau seandainya Mane aja udah pindah, terus tadi di Al Hilal si Verratti juga udah pindah, kemungkinan yang lainnya itu udah pasti bakal pindah-pindah dengan sendirinya guys ya. Jadi tinggal kalian cek aja untuk tim-tim jagoan kalian guys. Nah, langsung aja di sini gue pingin satu gameplay. Gue pingin Al Nassr lawan Miami dah.
Al Nassr versus Miami. Local match. Mungkin gue pakai Miami aja kali guys ya. Gue pakai Inter Miami aja. Lawannya Al Nassr. Nah untuk stadionnya coba di sini gue ganti stadionnya Inter Miami FC Stadium. Yoi, udah ada cok. Ih, beneran stadionnya Inter Miami nggak ini? Gak tau, udah gue random aja dah. Nih gue pingin mainnya di naik aja. Setelah itu kita ke strip Miami, baju pinknya mana nih? Ini baju pinknya entah lah. Harusnya belum kan, Football Leaf agak pembaruan ya guys ya. Harusnya kan Miami kan ex-Proto ya, cuman Football Leaf ya pembaruannya kita harus tunggu dari Football Leafnya guys, kagak bisa yang kita oplos-oplos ya guys. Langsung aja dah kita gameplay dan kita ganti si Alba. Alba main dong, mana Jordi Alba. Alba, terus siapa lagi tadi? Sergio Busquets udah main. Oke, langsung aja kita kui Slebeo. Ya guys, sekarang gue udah ada di dalam lapangan ya, dimana Al Nassr versus Inter Miami, dan ini dua kesebelasan sudah berbaris guys. Di situ bisa kita lihat ada Bang Ronaldo disandingin dengan Lionel Messi. Itu benar-benar dua pemain yang hebat, bukan hebat lagi, cuma di luar hebat ya. Oke, paling depan lagi dia anjay. Akhirnya mereka bertemu kembali guys di suatu pertandingan. Oke, langsung aja kita kick off babak pertama. Inter Miami versus Al Nassr. Go. Arlelin. Gian Matteo. Leo Messi. Ah, tuh. So Jim, who would you identify as the key man in this fixture? Leo Messi. This guy Brozovic, whose role I suspect is to receive the ball as quickly as possible from the defense and distribute it forwards. Wait. Okay, sip. Get the players around them going, moving them up the pitch, engaging the opposition to allow him more space and time on the ball. Sergio Busquets. Oper ke Joao Mata. Rodrigo Piero. Jordi Alba. Robbie Tyler. Minta saja Pizero, dan di sini Pizero. Shit man, kagak ada akurasi Pizero. Tidak ada akurasinya dari Pizero. Oke, bola di kaki Al Nassr. Press Pizero, ayo Alba. Juan Mota deh. Jordi Alba, press terus. Nah, Busquets dapat. Oke, Leo Messi, mana Leo Messi? Leo Messi, di sini dia ternyata Leo Messi, dan dikeluarkan saya ini skill. Ah, aku pengen skill yang ini guys. Apa sih namanya yang bola di sirkuit digacul tuh? Tapi pemainnya nggak mendekat. Wait, pelanggaran dong bos, kencang banget itu. Sergio Mane. Mane jadi pindah ke Al Nassr ya, gue kira. Waktu loh. I think the referee would have told him to rein it in or suffer the consequences. Hop. Kagak diapa-apain kan, itu kan cuman gua rebut bola doang, body dikit. Cengeng banget anjir emang. Buset, Mane. Nick Mersman. Oke. Alba, sip, cakep, Ruben Tyler,
Robert Tyler, tukang jahit. Salah bagi goblok emang. Tuh, patah lagi. Tuh. Cakep. Busquets. Messi. Back to Messi. Pojok sini, siapa di sono? Siapa di sono yang ready buat menyambut bola? Masuklah. Masa enggak pula? Keren. Oke deh guys ya, sampai sini aja video dari gue ya guys ya. Nanti untuk pemain-pemain yang lainnya tinggal kalian cek sendiri aja. Kalau ada yang kurang tinggal komen aja, kemungkinan akan ada pembaruan lagi guys ya. Oke, jangan lupa di komen, di like, di subscribe channel gue. Sekali lagi gue ingetin untuk kalian yang bingung-bingung cara pasang PES, FIFA, pokoknya intinya game-game bola yang ada di channel gue, kalian bisa join grup ya guys ya. Dan jadi di dalam grup itu gue akan mengarahi langsung dari gue, membantu kalian yang bingung-bingung cara pasangnya. Tapi untuk kalian yang udah paham, udah khatam ya, kalau nggak, kalau pingin join silahkan, enggak ya nggak apa-apa. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye, enjoy your game.